juga posturnya sulit untuk bisa ditanding dengan satu orang pemain lokal. Jadi mesti dua pemain. Kembali sebuah sepak pojok. Lagi-lagi dilakukan oleh Patrice Nzeko. Masih Patrice Nzeko. Ada Rusdian. Patrice Nzeko. Kelompok supporter yang memang terus memberikan dukungan dan memenuhi tribun timur dari Stadion Guangxing Sports Center. Katakan bahwa stadion baru ini bukan saja keuntungan atau maksudnya bukan saja kerugian bagi tim tamu seperti PSBS, tapi juga bagi tuan rumah. Bola ke tengah kali ini dari Abdul Hadi, sayang tidak ada seorang pemain yang mampu menyambut umpannya. Lempar ke dalam untuk PSBS Pekanbaru. M. Isna ini. Bola selesai diamankan oleh De Jong. Joko Prihatin, mantan pemain Persita Tangerang. Dan kehadirannya pada laga ini diharapkan bisa menutupi celah yang menjadi titik lemah ketika Persiba dikalahkan Persija 1-5 pada laga sebelumnya. Di lini pertahanan Persiba tentu saja. Oh, lagi-lagi Galis Daryono mampu memotong bola di kapan dan kecermatannya memotong setiap bola-bola crossing yang sepertinya akan terus banyak terjadi di pertandingan ini yang dilakukan oleh PSBS Pekanbaru. Botol kan? Ajak Handika kepada Agus Cima. Patrice Nzeko. Tinggal ke lapangan permainan sepak pojok bagi PSBS Pekanbaru yang tampaknya sudah mulai panas dan mengurung Persiba Balikpapan. Khususnya dari sektor kanan pertahanan Persiba Balikpapan. Berkali-kali para pemain Persiba mencoba melakukan teror. Lalu penumpang crossing maupun dari penetrasi Patrick Nzeko. Wow, sebuah peluang dan kita saksikan bagaimana free header yang diterima oleh PSBS Pekanbaru membuat Patrice Nzeko menyemangdukan menjadi 1-1 dan tidak cukup waktu yang panjang bagi PSBS Pekanbaru untuk membuat kedudukan 1-1. Ya, akhirnya segala percobaan telah dilakukan dan membuahkan hasil bagi PSBS. Seperti tadi sempat dikatakan, bagaimana serangan dari sektor kiri senantiasa menjadi andalan bagi PSBS sejak mereka tertinggal dan akhirnya sebuah crossing dan berhasil diletakkan dengan baik oleh Patrick Nzeko. Tendangan pojok yang sangat terukur dan mengarah persis tanpa pengawalan berarti tentu saja mudah bagi Patrick Nzeko. Gol kedua bagi Patrick Nzeko dalam musim ini untuk PSBS Pekanbaru. Ya, kita lihat bagaimana tidak ada seorang pemain pun yang melihat atau juga menjaga seorang Patrick Nzeko. Kita lihat sebagian pertahanan dari Persiba, pemain gelandang yang sangat militan, bermain selalu dengan semangat tinggi, determinan, dan cukup produktif. Dan mulai mengambil inisiatif permainan, dengan bermain dari kaki ke kaki, dengan kombinasi bola-bola panjang untuk Herman Zumafo, Evandi, ataupun juga Pat. Aksi dari Patrice Nzeko, gagalkan dia tadi. Center yang berada di Kabupaten Kuantan Sik. Pelanggaran kurang bebas bagi PSBS Pekanbaru. Agus Sima kembali. Patrice Nzeko.
kali mereka melakukan fast break, tapi tidak ada follow up. Dorong saya kepada Patrice Dzeko, masih Patrice Dzeko mengontrol bola ke tiang jauh. Ada April Hadi, masih April Hadi. Untuk bisa mengatasi kebocoran-kebocoran dari sektor tersebut. Kita lihat bagaimana umpan tarik dari sektor kiri juga hampir saja bisa dimanfaatkan dengan baik oleh April Hadi. Andai saja. Pada Shin Yunjun, Herman Jumafo Effendi, Patrice Dzeko. Namun itu pun juga shootingnya masih terlalu mudah untuk bisa dijinakkan oleh penjaga gawang. Sebuah follow up yang baik sebetulnya. Gimana fans pasukan baru? Rasul memang dudukan Manuel Patrice Dzeko. Indonesia super maju ke depan. Semua tidak terlalu apa ya, tidak terlalu buruk. Dan kembali lagi kita lihat bagaimana suasana di stadion Tanjung Duriau yang terus memberikan dukungan dan mendapatkan sebuah hiburan dengan tayangan atau juga dengan pertandingan yang berlangsung di kabupatennya yang sangat menarik tentunya, sebuah lanjutan Jarum Inulik antara PS Pasukan Baru menghadapi Persiba Balikpapan. M. Isna ini pada Patrice Dzeko. Agushima dengan dari partai tandang ketika mengalahkan Bontang FC. Dan juga mereka mengalami dua kali kekalahan dari Persis Samputra dan... Patrice Dzeko. Dan juga buat Anda mitra sepak bola yang ingin menyaksikan. Patrice Dzeko. Masih ada Aco Rusdiansyah. Didapatkan oleh PS Pasukan Baru. Oh, sebuah tendangan first time dari Patrice Dzeko. Masih belum menemui sasaran. Umpan dari Agus Lima. Tendangan first time dari Patrice Dzeko. Berada di samping kanan dari gawang Gali Sudaryono. Prihatin terhadap Patrice Dzeko. Kembali serangan dari sektor kiri, masih Dzeko. Patrice Dzeko kali ini duel dengan Dwi Joko Prihatin. Dzeko. Sebuah kerugian tentunya bagi Patrice Dzeko yang juga mendapatkan akumulasi kartu. Bagaimana pelanggaran yang di pertandingan berikutnya menghadapi Persija Jepara. Oh,
Lego Ijevi di hadir, tapi juga melakukan pengawalan terhadap lawan.